episode Biji-Biji Bergizi sampai selesai ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Nah, kalau kacang yang satu ini pasti sudah nggak asing nih. Yap, kacang kedelai. Bahan baku utama tahu dan tempe kesukaan kita. Tapi kali ini mau Unyil bikin jadi ikan asin nabati nih. Dibuatnya pakai serat kedelai. Tuh, adonannya sedang dicetak dengan lembaran nori. Selain memberi rasa asin alami, nori juga memberi aroma mirip ikan laut. Setelah dicetak, ikan asin nabati dikukus selama 10 menit. Kemudian siap dipotong dan dipacking deh. Selain ikan asin nabati, ada juga nih rendang nabati. Dibuatnya juga dari biji kedelai, tapi dengan campuran jamur. Teksturnya daging banget. Ini dia, jamur-jamur yang akan disulap jadi daging rendang. Kita pakai jenis jamur shiitake ya. Bagian jamur yang dipakai hanya bagian batang atau kaki jamurnya. Soalnya bagian ini memiliki tekstur berserat seperti daging. Setelah disortir, jamurnya kita cuci deh. Biar bersih dari kotoran dan debu. Kalau sudah, jamur-jamurnya tinggal dimasukkan ke mesin untuk dipipihkan. Tujuannya biar serat jamur terbuka. Sebelum masuk ke proses selanjutnya, jamur-jamur ini harus kita rendam selama 3 hari 3 malam. Proses perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan bau jamurnya. Selain itu, setelah direndam, tekstur jamur akan menjadi lebih kenyal. Lanjut yuk. Jamur yang sudah direndam, kita giling pakai mesin penggiling ini. Kemudian kita campurkan dengan kedelai halus yang sudah diberi bumbu. Biar rasanya makin mirip dengan daging. Sekarang waktunya kita cetak adonan jamur menjadi bentuk daging. Selanjutnya daging nabati ini akan kita kukus selama 10 menit dengan suhu 95 derajat Celcius. Nah, biar tekstur daging nabati terasa renyah, setelah dikukus, daging nabati kita goreng dengan api panas selama beberapa menit. Baru deh, setelah itu bisa kita campurkan dengan bumbu rendangnya. Tekstur daging nabati ini lebih mudah menyerap bumbu ketimbang daging biasa. Jadi nggak perlu terlalu lama masaknya. Cukup 45 menit saja sampai bumbu rendang mengental. Oke deh, rendang nabatinya siap dipacking nih. Karena sudah matang, penyajian rendang nabati ini cukup kita hangatkan saja. Kalau ikan asinnya harus kita masak dulu ya. Kali ini Unyil mau masak ikan asin bumbu balado. Setelah dipotong tipis dan digoreng, ikan asinnya tinggal dicampur dengan bumbu balado yang sudah ditumis. Kui, cobain rendang dan ikan asin nabatinya yuk. Jamur shiitake sendiri memiliki kandungan asam oksalat dan senyawa penting lain yang bisa digunakan tubuh untuk melawan bakteri dan virus yang masuk. Sedangkan ikan asin dari kacang kedelai punya kandungan serat yang bagus buat pencernaan. Kalau dari penelitian yang Unyil baca sih, anak-anak yang banyak mengkonsumsi protein nabati memiliki resiko lebih rendah mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Tapi bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi protein hewani ya. Karena protein hewani juga mengandung senyawa-senyawa yang juga dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin B12. Makanya menunya harus seimbang, biar kita bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Mantap! Mas Vincent, ya. Gimana tadi udah nyobain apa saja tadi di produk kita? Kita nyobain rendang sih tadi. Oke. Rendangnya tuh enak banget. Jadi kalau nggak dikasih tahu dari jamur, kita nggak bakal tahu. Tahu ya bahwa itu rendang nabati ya? Benar, soalnya seratnya itu mirip banget daging. Dan bumbunya rendang banget sih. Bumbunya tahu nggak Mas Vincent? Kita ngambil dari kebun-kebun sendiri. Iya. Dari kebun sendiri, keren banget ya. Jadi semuanya diambil dari kebun sendiri. Oh iya. Nah, Mas Vincent punya sedikit pandangan nggak tentang makanan sehat? Dan pola makan kita hari ini. Nah, yang pasti sih kalau makannya pakai rendang nabati, rendang yang terbuat dari bahan-bahan nabati, pasti lebih rendah kolesterol ya. Ah, cocok. Jadi berarti. Jauh-jauh deh itu penyakit jantung dan segala macam. Sip, makasih Mas Vincent ya. Makasih. Dah, Unyil. Dadah.